saya melihat antusiasnya luar biasa. DPRD Tapin ini memberikan suatu respon yang positif pada Bang Kasal. Tapi kalau kita nggak bagus ya mungkin responnya juga kurang juga. Tapi Bang Kasal saat ini kan luar biasa juga pertumbuhannya, perkembangannya. Nah itu trennya terus meningkat walaupun di tengah kondisi pandemi, tapi Bang Kasal tetap eksis, tetap survive, dan kita berkolaborasi dengan bersinergi dengan pihak Pemda dan Pemda di sini untuk membangun UMKM seperti apa yang tadi permintaan daripada Bapak-bapak DPRD. Apalagi dengan kita pakai core banking yang baru nanti mudah-mudahan klop itunya. Kita UMKM akan kita optimalkan untuk kita berikan untuk yang terbaik lah untuk UMKM itu. Untuk UMKM itu pemberian modal atau memang? Ya bukan pemberian modal, tapi kita memberikan fasilitas kredit yang notabene dengan tadi ada program 0%. Lunak 0% jadi ya. Lunak 0% dan super mikro yang 10 juta tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita terus berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan peran Bank Kasal terhadap UMKM ini, sehingga dengan sinergi tadi nanti sama-sama tumbuh dengan bagus, ekonomi daerah maju, Bank Kasal juga maju, selaras, serasi, seimbang. Ya, oke. Okay. Ada berapa jer Pak UMKM yang akan dapat atau bekerja sama dengan Bank Kasal? Kalau kita kan tadi melihat kelayakannya juga, terus kemudian yang kedua kita kan di super mikro tadi kan ada sektor pertanian, sama sektor apa tadi? Peternakan. Nah itu, terus kemudian sektor-sektor lain juga kita akan rambah. Jadi mudah-mudahan optimalisasi bantuan daripada Bank Kasal nanti dalam bentuk penyaluran kredit dengan bunga yang lunak itu bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemaslahatan kita bersama di Kabupaten Tapin ini. Ada targetnya apa untuk Tapin, berapa UMKM yang akan ada target itu? Ada sih targetnya, cuman belum tahu sekitar berapa. Maka kita yang jelas pokoknya peran kita untuk apa membantu UMKM akan kita wujudkan nanti. Nah itu. Kalau yang evaluasi 2019, Bang? Maaf, 2020. Ada evaluasinya tadi. Yang kemarin. Iya. Berapa UMKM yang kita sudah salurkan di dalam sekitar 2020? 60 miliar, Bang. 60 miliar ya? 60 miliar untuk kita Tapin, untuk Tapin. Spesial 15% ya. 15% dari total kredit. Ya. Oke. Ya, kita cukup ya. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Kenapa? Dari Tapin, Pak. Dia nyampe. Harapan kami pasti itu sekitar 20 miliaran kan. Kalau dari milestone-nya Pak ya, kalau dari milestone-nya dari 2021, 2022, 2023 sampai 2004 itu tadi kan di data kita 19,9 miliar, tapi harapan kita tapi rasanya itu mudah-mudahan bisa kita capai Pak. Tapi dengan kondisi tadi lihat kan komunikasi dengan DPR begitu enaknya, nyamannya kayak gitu. Insya Allah ini bisa kita capai. Okay. Kalau dari Sekalsel siapa sih paling tinggi penyertaan modalnya Pak? Provinsi. Ya. Kalau kabupaten kota? Kabupaten kota, Kota Madia. Ya, Kota Madia Banjarmasin. Tapi urutan berapa Pak? Boleh tahu lah. Tapi urutan ke-13. 13 ya. Kalsel khususnya Bang Kalsel cabang Rantau, alhamdulillah pertemuan hari ini yaitu ekspos masalah rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tadi ada target kata Bang Kalsel 20 miliar selama 5 tahun untuk penyertaan modal yang diperlukan. Bagaimana tanggapannya kalau itu? Jadi kalau memang masalah target, memang Bang tadi ada juga sudah kami bicara dengan Kepala Bank Kalsel yang di cabang Rantau bahwasanya memang untuk saat ini beliau tidak ada menarget bahwa untuk angka, karena dalam artian masalahnya kan kita masih dalam masalah COVID-19. Jadi dalam artian Bank Kalsel juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, berapa nilainya mungkin tidak jadi masalah, yang penting ada gitu. Tadi ada target untuk peningkatan perekonomian dari Bank Kalsel ingin memberikan kredit 0% bunganya. Itu tanggapan untuk dari pemulihan ekonomi Pak? Ya, dalam artian itu bagus. Dalam artian bunga 0% dari
Bank Kalsel yang akan diluncurkan kepada petani dan apa tadi ya? UMKM. UMKM lah, yeah. Ya itulah. Alhamdulillah bagus, dalam artian kalau memang itu bisa dilaksanakan. Ya menurut kau sendiri, peran Bank Kalsel sendiri di Kabupaten Tapin gimana? Dalam artian kita lihat sendiri bahwa Bank Kalsel di Tapin dalamnya sangat-sangat bagus. Dalam artian dalam pelayanan dan lain-lain sangat-sangat bagus. Kalau terkait libur, menyambut libur lebaran ini. Nah, jadi selama 4 tahun ke depan itu, kalau dirata-ratakan sekitar 7 miliaran atau 7 miliaran setengah.